Hey, what's up, Nap? Kali ini gue lagi nyobain motor apa ini? Suzuki apa ya? Tenaganya itu loh, ngeri-ngeri sedap anjing. Gue ngerinya jatuh, cok. Berat banget gak kayaknya, jet anjir. Ini cok, tenaganya 400 cc terus berat. Emang gue nya yang kagak bisa sih. Tuh. Wey. Wih, mantep banget anjir. Nah, gue udah ketemu nih. Lagi. Seneng banget gue. Anjing, mantep banget anjing. Udah ngap. Gue nyoba motor. Ini tuh Suzuki apa sih? Apa? Suzuki apa? DRZ 400 SM. WRZ? DRZ. Oh, DRZ. DRZ 400 SM. SM-nya apa? Sebelum Masehi? Super Moto. Oh, gue kira sebelum Masehi. Ini gak penampakannya. Gue tadi cuman wheelie tipis-tipis ya. Soalnya ngeri banget, sumpah. Tenaganya itu emang kayak YJ. Cuman gak kayak YJ. Enggak ya, cuman gimana ya? Ini bawahannya lebih galak YJ. Lebih galak YJ. Cuman YJ bisa keatur lah ya. Cuman ini agak muncek orang Sunda mah lingkhas. Ini tes CC-nya udah naik lagi. Udah naik, jadi, udah berap? 480-an. Widih. Kalau masalah 450 lah. Ngeri. Gue review sekarang mulai dari mana nih? Ini soalnya langka banget. Wow. Di Indonesia ini ada 14 ya. Di Bandung ada 6, terus di Cianjur ini ada 1. Nah, ini salah satunya, John. Kita review dari persetangan. Ini modelnya ori ya, cuman ganti brake lever nih, nggak tahu pakai apaan ya. Ini juga pakai hand guard kiri kanan, pakai hand guard dari pas bike. Ini juga ada ganti. Ini semua ori nih, ini ori katanya ya. Terus speedometernya dia udah ganti pakai CRF Rally nih, lu lihat tuh. Ini udah ganti. Terus dari model tangkinya ini jadul banget ya tuh. Lu lihat gak? Nih, kalau motor-motor jadul kan biasanya kayak gitu ya tangkinya ya. Ini bisa lu lihat lebih jauh nih, lebih detail lagi nih. Tuh, tangkinya ini nih. Tuh, tangkinya ini model jadul gitu ya. Ini udah di decal juga nih. Terus knalpot juga udah diganti pakai Leopin. Ini ori ya. Full system, harganya sekitar 14 jutaan katanya. Terus ini udah ganti juga selang radiator pakai DRZ. Radiatornya ini nggak tahu ori nggak tahu enggak nih. Suspensi ori, terus dari model pengereman juga ori. Hati-hati. Tuh, banyak kabar udah pada pulang.
kita lihat dari pengereman. Ini disc brake-nya semi floating ya. Terus kaliper pakai Nissin, selang remnya udah ganti pakai pen apa nih? Enggak tahu dah. Hah? Oh, pen heel. Gue kira hell. Pen heel, dia udah ganti pakai pen heel. Radiator ganti pakai SPS Racing katanya ya, dua-duanya kiri kanan. Suspensi depan ori ya. Suspensi depan ori. Terus apa lagi nih? Ini dia kemarin kan NR katanya di Jakarta nih. Ini crash nih. Ini tuh bolong, John. Terus ditambal ya. Tapi ini masih bocor katanya. Tapi gue yang tadi coba tuh tenaganya John mantap sekali. Cuman sayangnya ini kan ini motor lama nih, tahun 2010 ya. Jadi dia ini itu masih karbu, John. Lu kelihatan gak sih? Bentar. Nah, biar lebih jelas gue nyalain bleednya ya. Nah, ini tuh karbu ya. Nih, vakum ini karbunya masih vakum ya dia. Ini pengoper gigian masih ori. Ini juga ori. Rantainya kendor. Cuman dari TK dia ya. Tuh. Gear dia pakai ukuran berapa ini? Tadi tuh nih, gear ukuran 42. Kelihatan enggak nih? Gear pakai ukuran 42. Udah supermoto juga dari sononya ya. Soalnya kan Suzuki DRZ 400 SM. Nah, SM itu supermoto yang gue tadi jelasin. Kalau ban dia pakai dari Pirelli ukuran nih, kelihatan enggak sih? Nih, ukuran 150/70 ring 17. Nih, kalau yang depan pakai ukuran 120/70. Sama Pirelli juga. Pirelli apa sih ini tuh? Pirelli Scorpion Trail. Oh, ini berarti khusus buat motor trail ya kayaknya ya. Nah, ini custom juga nih, karbon asli nih buat penahan panas ya, biar gak kena kaki. Suspensi belakang dia masih ori, pakai tabung juga nih. Semuanya kebanyakan ori juga sih, nggak diganti soalnya ini motor langka gitu ya, jadi rare item nih. Lumayan juga di Indonesia cuma ada 14, cok. Ini salah satunya yang gue lihat, anjir. Ini mepet ya tuh. Pedal rem belakangnya nih mentok ke blok mesin ya tuh. Tuh. Ada bekasnya tuh, lu lihat tuh. Tuh. Tuh, jadi ada penahannya gitu kayak apa ya? Kalau di dapur nih ini kayak piringan apa gitu. Tuh. Cuman enggak ada selahannya di sini ya. Ini kayaknya buat selahan, cuman ditutup. Tapi orinya nggak tahu ada alasan, nggak tahu ada selahan, nggak tahu nggak. Kita lihat dari pengereman belakang. Pengereman belakang dia pakai Nissin juga, satu piston. Selang remnya udah diganti juga nih, nggak tahu pakai apa. Tuh, suspensinya cok, gede banget. Terus dari piringannya kok kayak aneh gitu ya. Tengahnya ini dia hitam. Bentar. Tengahnya itu dia hitam, terus ininya putih gitu. Apa emang ini bekas kampas rem atau gak tahu bekas apaan gitu. Pokoknya semua ori sih. Tapi yang tadi gue coba benar-benar sumpah tenaganya enak banget. Cuman gue belum bisa wheelie circle soalnya ini berat banget sumpah. Makanya gue ngeri-ngeri sedap. Soalnya kalau sekiranya lu jatuh nih. Nah, sekiranya lu jatuh ini udah pasti kena, cok. Ini kena ke blok mesin. Aduh, bocor lagi ntar bahaya. Jadi gue ngeri-ngeri sedap dah, jaga aman. Yang ini juga nih, lu tahu sendiri kan. Nah, ini penampakan batok depannya atau lampu depannya nih. Kayak RXJ ya, kalau dari jauh ya. Siap, hati-hati. Kalau dari jauh ini, batoknya ini kayak RXJ gitu. Gede banget. Cuman lampunya ini udah ganti pakai LED. Kalau yang orinya ini pakai halogen ya, yang kuning tuh. Spakbor ini nggak tahu ori, nggak tahu enggak, gue nggak tahu. Pokoknya ini motor rare item banget. Cocok buat Tatsun Mori buat apaan gitu, biar terlihat beda dari yang lain gitu ya. Pokoknya gitu aja dah, John. Videonya sampai sini aja. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya channel gue, Adi Stanader, oke? Okay?